Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di AJ Story Channel. Kita melanjutkan lagi gameplay Far Cry Primal. Terakhir, Takar berhasil bertemu dengan Tensai dan menjadi seorang Beastmaster yang berhasil menjinakkan serigala putih menjadi pet. Nah, kita lihat kelanjutannya bakal seseru apa. Kita langsung load game aja. Kayaknya gua kemarin nggak save ya. Kita ke auto save aja di sini. Kita lihat gimana keseruannya episode kali ini teman-teman ya. Wenjawan tarubaca udam shanti hasa wamasha waikarsh ma winja chimashita. Oh, ada pasukan udam. Oh, si Ul guys, pimpinannya udam. My marchasar winja mara ulaiwa shuta marita. Okay. Untung kita gak dibunuh, teman-teman. Palhu Uda. Palhu Hasmas. Nu, Takar masih hayauda. Okay. Baiklah. Apa yang harus saya lakukan? Attack of Udam. Oh, kita harus bertahan nih, kayaknya. Udam Waikars. Udam Waikars. Front gate are under attack. Oke, ini front gate ya. Bunuh dia, Wolf. Oke, ini ya. Serang dia, Wolf. Serang dia, Wolf. Mantap. Meninggal dia. Oh, markas kita diserang, teman-teman. Ada yang masuk dalam cave kita, teman-teman. Kabur, cepet. Cave kita diserang, guys. Oh no. Terlalu fokus sama yang depan, yang belakang. Cavern gate under attack, guys. Oh my god, nyaris. Oke, nice. Kita bisa heal. Ini enggak sih? Bisa heal enggak sih? Bisa, guys. Wait, jangan nanti kamu mati. Wolf, jangan sampai mati, Wolf. Oh no, Wolf kita mati, guys. Oh. Poison, oke. Okay. Gua harus segera menghindar ya. Kita ada racun tuh. Wolf kita meninggal, men. Bisa dihidupin enggak ya? Itu ada waktunya tapi ya kalau mau ngidupin, teman-teman. Sabar. Heal beast. Oh, bisa dihidupin, guys. Oke, okay, come on, ayo. Teman kita diserang. Beast, tolong Beast. Oh no. Ajar. Sini gua heal. Beast, ini Beast. Makan daging. Oke, nice. Teman-teman. Oh, bis. Ada poison, guys. Oh, bis gua mantap banget, teman-teman. Kuat banget, teman. Di dalam ada lagi, guys. Kalian bisa lihat di peta ya, ada merah-merah itu artinya ada musuh. Oh, dia lempar poison. Oh, enggak, udah mati. Oke, aman. Kita heal lagi, teman ya. Nice. Regroup with Syla, teman-teman. Kita berhasil bertahan dari serangan udam. Oke. Okay. Udam shanti ati. Wahai Takar. Sai marwahuwanna. Oke. Uarsh shazdarwa guijar. Winja duayai. Baiklah. Dia suruh kita menghabisi semuanya udam, teman-teman. Oke. Okay. Kok masih ada suara? Suara teman kita ya. Kita gerak, teman-teman ya. Mencari para udam. Oh, ini trap ya. Ini trap, teman. Oke. Kita gerak ke lokasi TKP yang ditunjukin sama teman kita. Banyak banget suara di sini, teman. Oh, kita ambilin dulu, guys ya. Tuh, lihat isinya apa nih. Flint. Banyak banget suara
udamnya rame banget, guys. Rame banget suaranya. Oh, itu dia. Oh, ini ada yang lagi di sini. Hai. Oh, ini teman, guys. Ayo serang dia, bis. Oke, wolf kita. Mantap. Oke, kita barbar aja deh, walaupun XP-nya gak gitu banyak ya. Katanya main stealth tuh XP-nya lebih gede ya. Gak signifikan sih. Oh, dia ada mayat, teman-teman. Gak bisa diapa-apain tapi. Wih, kaget gua. Di jump scare sama ini gua. Ini di map ada sesuatu, teman ya. Gua sekalian explore aja di sini, teman ya. Kita explore sekalian. Ada udang di depan. Ada udang di depan, kalian bisa lihat peta ada merah-merah. Itu dia. Aduh. Mana kalian semua? Ayo udang, kumpullah. Mana musuhnya? Aduh, pusing gua. Musuhnya archer semua, guys. Ngeselin. Oh, di atas sana dia. Oke, santai. Gua ke tanda tanya dulu, guys. Kita ke lokasi baru dulu, teman-teman. Peta kita aneh banget ya, ada simbol-simbol aneh, guys. Gua bingung juga itu apaan. Oh, ini gua gara-gara naikin skillnya itu. Jadi kita bisa ngelihat lokasi dari resource-resource yang bisa kita ambil, guys. Itu rupanya. Pada si Hollow tuh, ya. Oke. Oke. Living Messenger. Oke, sabar. Kita menemukan suatu lokasi baru dan sini ada gambar tangan di peta. Gua bakal lihat dulu ini apaan ya. Sebentar, teman ya. Apa ini gambar tangan di peta? Aduh, gua bingung deh. Oh, itu dia, teman ya. Apa ini artinya? Daisia Hand. Oke, gua nggak tahu itu apa, tapi kayaknya bakal penting. Dapat skill point gede banget. Kita lanjutkan lagi, teman ya, perjalanan kita ya, maaf ya. Teman kita lagi berperang di depan. Let's go. Wah, teman kita dikeroyok, guys. Let's go, kita ras. Bunuh artinya dulu. Oh. Teman ya. Itu ada sini. Oh, babi hutan ternyata, gue kirain apaan. Gue kirain itu sebenarnya. Gue kirain orang. Kaget gue temen rupanya. Nih, ngehil dulu dia. Gue panen dulu ini. Sabar, guys. Agak membingungkan. Kita ambil dulu skinnya. Tujuan utama tetap ya, ke udam camp ya. Yuk, udam camp yuk. Ambil ini. Tujuan utama. Let's go. Ayo wolf gua. Oke. Agak jauh nih perjalanan. Kita ras nih. Markasnya udam temennya. 100 meter lagi. Wow. Kita kalau sliding. Oke, aman temennya. Oh, ini dia udamnya. Ngapain lu dong? Meninggal. Rame. Lawan ya. Let's go. Ada lagi. Oke, mantap. Nice. Keras, teman. Stealth. Throw rock. OT. Oh, gak bisa. Oh, nice. 30 XP. Oh. Oh,
mati kalian semua. Hello. Sini sih. Ini. Bone tree, destroy all bone tree. Oke. Okay. Kita suruh destroy ini teman ya. Hancurkan semuanya. Hancurkan. Kita tunjukkan siapa yang berkuasa di tempat ini teman ya. Hancurkan semuanya guys. Satu lagi di atas guys. Karena ini gimana? Ramenya teman-teman. Sabar. Eh kawan-kawan, bantu dulu aku ngerasin ini. Ramenya. Mati kau. Oke lagi guys. Rame banget. Oh, kebakar loh. Ajar. Teman-temannya. Teman semua nih guys. Mantap. Rata musuhnya tinggal satu nih temennya. Di atas itu gimana cara naiknya guys? Oh ini lewat sini. Gua enggak pakai hunter vision soalnya tadi. Oke, kita hancurin guys. Boom. Mustalah kau. Kill the remain. Udah Mario Rock ya. Masih ada lagi temennya, sisa udah Mario Rock. Mana? Meninggal dia. Mana lagi? Rata guys. Kita udah menguasai lokasi ini nih harusnya. Ini ada suatu sebenarnya. Ada gambar tangan lagi. Gua ambil dulu temen-temen itu. Ada gambar tangan guys. Ini di bawah deh. Mana gambar tangan? Ini dia temen. Daisha Hand. Ini kayaknya quest ya. Dapat 250 SP sekali dapat. Gain one more for reward. Dimana sih musuhnya? Ribut-ribut tapi gak ada musuhnya temen. Oh itu di sana temen-temen. Udah mati sama temen gua kok. No, I return to village. Kita berhasil mengusir para pasukan udam ya temen ya. Dengan bantuan dari teman-teman kita nih. Nah, kita balik lagi ke markas. Oke, kita bakal kasih berita baik untuk Sayla. Oh, ini ada korban jiwa temen ya. Udang Guanta? Belum, oh, belum mati. Udah mari. Ul, mati Guaifa. Apa? Laiwam haya. Shaja. Palhu winja marirs. Shaja. Palhu uda mari. Winja baltasha. Guaifamas. Shaus uls dausam. Sana kwaida shanchi parishai. Salwa winja marwa. Okay. Machi sami kartici nafa. Bella. Winjai. Wenjai. Winjai. Wenjai. Oke. Winjai. The Wenjai. The fight for Oros begins. Baru dimulai nih pertarungan untuk menguasai Oros tentunya. Oh, nice. The Lost of Wenja. Tekan M untuk buka map. Ini ada regen dari orang-orang yang bisa kita temukan. Oke, okay, gua ngerti. Jadi ini kita bisa temuin beberapa orang lagi guys di sini. Nice. Ternyata tanda tanya ini adalah lokasi yang bisa gua pergi untuk dapetin apa ya? EXP tambahan gitu loh ya. Enggak gitu penting sih sebenarnya, cuman ya kita bisa pergi ke sana kalau mau. BTW kita kayaknya harus ke sini ya, temen ya gua ya. Ini bisa pas enggak sih? Enggak bisa ya. Gua bakal coba ke sini dulu ya. Untuk menemui orang baru lagi, guys. Kita bakal mencari aliansi dulu di sini supaya gue bisa bikin barang-barang nih.
Oh, coba lihat dulu ini ada misi apa lagi, guys. Ada tanda tanya di sana. Oh, kita bisa upgrade rumah lagi kah? Coba cek ya. Oh, kita sekarang udah bisa upgrade ini, teman-teman ya. Takar cave. Oke, dengan ini kita bisa upgrade bow dan club kita. Kita bakal upgrade aja, guys. Nah, kita upgrade cave-nya kita juga nih. Makin keren. Nice. Nah, dengan ini kita bisa upgrade kesenjataan kita lagi, dapat XP tambahan juga tuh lumayan. Jadi keren rumah kita, teman-teman. Kita bisa istirahat di sini kalau malam ya. Nice. Kita bisa bikin barang, teman-teman, di sini upgrade. Nah, lihat nih, butuh salt stone sama rock dust, ini juga butuh stone. Yang penting gua udah bisa upgrade sih sekarang. Kita bisa upgrade lagi kalau mau. Bahannya agak sulit ya. Slate-nya banyak banget, populasinya juga kurang. Nice. Oke. Okay. Oh, teman-teman, kalau udah bisa fast travel tuh bentuknya jadi kayak gini. Tinggal pencet. Jadi gua mau ke sini dulu deh, coba deh ya. Kita fast travel ke sini, guys. Kayaknya penting sih supaya gua bisa ke suatu tempat ke tempat lain tuh gampang, guys. Jadi gua bakal ke itu dulu, lumayan 300 meter. Gua bakal mencoba menyelamatkan. Oh, ada Wenja yang diserang, teman-teman, sama Udom. Mana Udomnya sendiri ya? Oke. Wenja event complete. Oke, kita coba ya, teman-teman ya, ke tempat yang ada gambar tangan terus ada tanya. Gua penasaran sih. Ini banyak Udam yang di area sini dan mereka lagi perang dengan para Wenja ya. Wenja kita juga udah pada patroli, populasi kita bertambah. Oh, setiap kita nyelamatin Wenja, kita tambah populasi, teman-teman ya. Di peta ini banyak gambar, itu gambar dari resource yang bisa kita ambil. Gua bakal ambil slate ini untuk upgrade ini gua. Di sini ada barang. Oh, itu dia. Oke, kita ambil aja, guys. Oke, dapat hardwood dan meat lumayan. Let's go, kita bakal melanjutkan lagi perjalanan kita. Waduh, jatuh gua. Ini agak kurang darahnya. Oke, ada monster gitu. Apa ini? Oh, ada anjing liar, biarin aja ya, mereka lagi berburu. Oh, bunyi apa ini? Oh, lagu serem. Gak usah lah. Yuk, kita ke tanda tangannya itu ya. Ada orang harusnya di sana lagi diserang atau diapain gitu. Orang atau bis ya? Oke, tandanya di sini, tapi nggak ada apa-apa di sini. Oh, itu ada sekelompok anjing liar, guys. Kita ambil dulu ini ya. Oke. Ini kayaknya mau. Oh. Aduh. Temen ini, temen. Help Wenja escort. Oke. Okay. Oh, bantuin mereka escort. Swarman suhi haplaha. Hal hu Wenja mazgarsh. Umasakwi. Hanawa tarstam guashmas. Oke, kita bantuin Wenja yang ada di sana. Ya, bicara sama mereka, bilang sama mereka untuk ke tempat aman, teman-teman ya. Banyak Wenja yang berada di sini lagi ngumpul. Lihat tuh di peta. Banyak ijo-ijo, guys. Nah, ini pada nongkrong di sini ya, whispering groto. Jangan sedih, jangan sedih. Masalwa sashta, Gorpati. Oke, kita bawa mereka ke final destination. Final destination dong. Deket doang, ayo sini doang, yuk. Cuma sini doang, let's go. Eh, kawan. Tapi mereka jalannya lelet banget, teman-teman ya. Woi, kalian kemana, Pak? Kok mereka malah jalannya lewat sana sih? Oh. Oke, okay, okay, ngerti. Mereka yang ngasih tahu arah ya, bukan gua. Woi, jangan mati, wey. Jangan ada yang mati. Oke, okay, nice. Oke. Okay. Mesti kemana? Warpati. Oke, okay, mereka yang nentukan jalan, teman ya. Kita bakal escort mereka ya. Kita nemenin mereka doang. Kalian mau kemana nih? Kita ada barang tapi nggak penting sih. Nai. Gitu.
Okay. Kasian bis kita. Di kanan juga ada musuh, guys. Beberapa orang juga kita bantai. Okay, nice. Okay. Berikan arah lagi, ayo cepat. Kelamaan nih, gak nyampe-nyampe loh. Oke. Makin banyak aja udamnya. Jadi kalau kita bantuin seperti ini, kita bakal dapat hadiah skill point, guys. Nah, gue lihat dulu ini kalau repetisi, gue bakal coba tunjukin sekali aja, guys. Gak usah diulang-ulang gitu. Ada musuh. Oh, ramenya. Rata semuanya ya. Oke, sini tempat escortnya kayaknya. Udah, aman? Udah aman? Oke, kalian udah aman di sini? Kayaknya udah aman temen ya. Ini tempat escortnya deh kayaknya. Ini ada apa nih? Place Spirit Totem. Oke, gua nggak tahu itu untuk apa. Di sini ada barang, guys, kita ambil dulu. Dapat mid 2 lumayan. Bukan ini kah lokasinya? Bentar ya. Escort the group to their final destination. Dapat gold skin. Sekarat banget nih. Ini. Oke, datanya penuh lagi. Oh, itu yang kita escort yang di situ ya. Ini mereka kita ajak ke sini, guys. Kita bisa lihat bis kita juga loh. Nah, ini. Strength-nya segini, speed-nya segini. Lumayan kuat dia sih. Oke. Akhirnya mereka sampai. Yap. Kita berhasil menyelesaikan misi kita yang berbentuk tangan ya, teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, yang berbentuk tangan ini adalah untuk menambah populasi, guys ya, teman-teman ya. Kita bakal ke sini, kita bakal bertemu dengan si Jaima the Hunter kali ya. Oke, misi pertama kita selesai. Oh, ini belum gua lihat. Dapat substone. Oke, nice. Bisa buat upgrade. Nah, kita bakal coba melanjutkan misi kita aja nih ya, teman-teman ya. Gue udah ngelakuin side quest-nya. Mungkin nanti Bang Eji bakal bikin side quest-nya waktu off-air aja. Kayak dulu gue main God of War yang keempat. Kenapa? Karena kalian bisa bayangin ya, itu repetisi ulang-ulang ya. Kalian pasti bosen nontonnya. Jadi kita diminta untuk escort atau mengantarkan orang-orang yang tersesat di sini. Kalau itu... Oh, ada yang gambar B-skill ya. Gue penasaran sama B-skill sih nanti deh. Kill all enemy and light the bonfire. Oke, kita perlu kuasain tempat ini supaya gue bisa teleport dengan mudah. Mana musuhnya? Ini ada tanda tanya apa ya, guys? Oh, ini ada kawan lagi. Sekarang boy. Nice banget. Untung kita punya pet yang luar biasa, guys. Untung pet kita luar biasa, guys ya. Oke, jadi milik kita. Nice. Agak susah teman-teman ya, apa ya? Stealth kill ya. Oke, udah 2 dari 16 kita claim. Oh, gak banyak sih. Oke, gua dapat skill point sih. Nanti baru gua pakai deh. Nah, teman-teman, kita coba lihat ini ada goa. Oh, ini bisa dihancurin, guys. Kita lihat isinya apa. Oke, kita ambil. Barang berharga. Ada hewan ya. Oke, ini ada apa ini teman-teman? Oh, ini ada stage reward ya. Kita bisa ambil reward dari sini. Gua coba lihat teman-teman ya, ada barang apa yang bisa kita bikin sekarang. Coba kita lihat ya, kita ada soulstone atau salt rock dust ya. Kita coba lihat. Slate adanya. Ada sih, cuman nggak banyak teman-teman ya. Kurang teman-teman ya. Nol ini nggak ada teman-teman, kosong. Oke, kita gerak lagi teman-teman ya. Kita bakal gerak ke sini aja. Kita coba ngelihat misi kita kali ini apa. Kita bakal coba ini ya, membawa aliansi baru. Ada suara serem tuh. Ini ada hewan buas di atas. Gua ambil dulu set. Ada hewan buas nih di atas, teman-teman.
Oh, ini cara naiknya gimana ya, guys? Masih ada cara naiknya nih. Oh, ini ada perbatasan merah gini ya. Ini apa artinya ya? BTW Bang Ajis, kalian naikin skill dulu. Jadi skill gue banyak ya. Skill point gue ada 4. Gue pengen coba ya, ini Tame Wildcat. Ya, kita bakal coba lihat. Siapa tahu kita ketemu dengan hewan-hewan lebih buas. Kita bakal crafting mate dulu di sini. Oh, ada musuh tuh di sana ya. Oke, teman kita mau diserang, lihat tuh di depan. Kita bakal dari belakang aja. Take down dari belakang biar dapat XP banyak. Langsung meninggal. Kita cari cara untuk naik ke atas, guys ya. Ada suara hewan buas. Oh, itu dia, guys. Tuh tuh, ada harimau putih, teman. Ada harimau putih, harimau putih, harimau putih. Oh, ini bagian dari itu ya. Oke, oke, bisa bisa. Coba ya. Woi, woi. Tunggu, 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 tunggu. Kayaknya skillnya kurang deh. Gue coba naikin skillnya lagi. Oh, belum bisa, guys. Kok gak mau? Waduh, malah perang sama serigala gue, kocak. Waduh, dibantai sama serigala gue, guys. Gak dimakan. Malah dibantai sama serigala gue. Gimana sih ini harimau putih? Culun banget. Woi, kalah deh, guys, sama serigala gue. Good boy, good boy. Cave Lion ternyata ini. Oke, okay, dapet Cave Lion skin. Oh, teman kita meninggal, guys. Woi, woi. Oh, kuat banget sih. Pet gue kuat banget, teman-teman. Pet yang satu ini kuat banget. Cave Lion itu ternyata, teman-teman ya. Kalau Cave Lion kita mau naikin itu yang di sini paling kanan kalau nggak salah. Oh, bukan. Cave Lion di sini nggak ada ya? Ada ini Cave Lion. Kenapa dia masih nyerang ya? Kayaknya gue nggak boleh pakai pet, teman-teman. Kalau gue mau nangkap Cave Lion-nya, pet gue harus gue simpan dulu kali ya. Gue coba cek ya. Kita coba ya. Oh, hold recall beast. Gak bisa, gak bisa dihilangin. Gue cuma bisa manggil dia doang. Gue pengen nangkap tadi lionnya sebenarnya. Biar kita punya pet gitu loh. Bisa nggak bawa pet dua nggak sih? Oh, ada musuh. Sabar bro, sabar bro. Ketahuan, ini sama aja bohong. Banyak amat musuhnya. Sabar, sabar, sabar. Kita dari belakang bro. Yang satu ngeliat kita, satu enggak sih. Hajar aja ya. What? Meninggal kalian semua. Mantap. Ada udam lagi di bawah, temennya. Ada udam di balik batu, guys. Ini kita bisa sliding enggak sih? Yahoo. Ini temen ya, lagi ditangkap ya. Bisa diselamatin enggak? Kok nggak bisa? Harusnya bisa selamatin, guys. Oh, masih ada musuh ya. Oh iya, ada musuh, guys. Mantes. Kita di kampungnya mereka rupanya. Ayo, ras ras ras. Ayo, kejar dia serigala. Nice. Kita ada di kampung musuh, guys. Lone Spear Camp. Oke, kita dapat camp nih. Oke, ada barang di sini, kita coba cek, teman-teman. Ada barang rahasia di sini. Mana? Oh, ini dia. Lumayan dapat blue leaf, north yellow leaf. Oke. Ada hewan tuh nih. Ada cave lion kayak itu. Oh iya, cave lionnya lagi berburu, guys. Gue mau nangkap dia, bisa gak sih? Sabar, guys. Wih, gue mati, guys. Ayo dong, cave lion. Mau dong sama gue, cave lion, please. Shhh.
Wah, kita dapat singa, guys. Dapat singa, guys. Singa, guys. Lah, itunya kabur. Itu temen ya. Wow, gue dapet cave lion, guys. Lebih GG lagi. Temen apa musuh ini? Musuh ya? Oh, musuh, guys. Beda lagi nih. Oh, beda lagi, guys, ini. Beda suku, tapi mereka musuhan juga sama udam. Itu yang ngendalin api itu ya? Gue gak tahu, tapi yang penting kita punya pet baru, temen ya. Kita punya pet singa. Punya pet singa. Oke, kita lihat dulu pet singa, temen ya. Nah, ini kayaknya levelnya, temen ya. Dari atas ke bawah itu makin kuat, temen-temen. Oh, gitu ya. Kita bisa tame semua. Cuman, oh, ini strength-nya kurang ya dibanding ini ya. Attack nearby enemy within a small radius. Oh, ini lebih bagus sih skill-nya sebenarnya. Cuman kita lihat aja deh ke depannya ya. Kita bakal coba tangkepin semua nanti. Kita cobain satu-satu. Kayaknya sih lebih kuat ini harusnya. Kita lanjutin lagi perjalanan kita ya. Membahagiakan sih ini. Sudah mau sampai, temen ya. Oh. Ini serigala kita tadi kah? Itu apa, guys? Tunggu. Itu serigala ya? Itu serigala yang mana, temen? Rare Black Lion kah itu? Itu bukan ya. I can tame this beast, tulisannya gitu ya. Gue bakal coba bikin ini lagi, temen ya. Kita tame lagi, guys. Duh. Oh. Woi. Malah kabur dong, baru mau gue tame. Cave of Hasari, oke. Kita nemuin cave baru. Di sini ada itu harusnya. Oke. Ada cutscene ya. Oh. Oke. Apa? Oke, simbolnya sama ya. Nuta Iwanka. Chlauta. Magish padi mamma fuai. Dua sashwalim harsar kamas. Chitau gatta. Dua sashwalim sam harsi. Hals hafchu waidam. Kwati salka daicham. Magish washta mamma padi. Sombong juga si Takar. Kwati salka. Daish. Oke. Aish has waidata. Oke. Okay. Kamu menemukan bir, jalan perlahan. Wow. Leuga teman kita. Oke, okay, gua lihat ada gambar tangan, teman ya, di dalam ini ya. On the hand. Sabar. Kita ambil dulu, guys. Ini dapat XP banyak nih. Kok enggak ada ya? Gambar tangannya tadi di sini, teman. Oke, kita bisa fail ya misinya. Nanti kita balik lagi deh. Oh, ini dia ya. Kita punya Hunter Vision loh. Kamu jangan meragukan kami. Lihat singa gua ada api-apinya, ada aura-auranya, guys. Apa itu, temen? Ada lebah, temen. What this? Oh, gua malah gangguin lebah lagi. Wei, mati gua, guys. Itu mah buat lawan musuh, bukan buat diri sendiri. Gua malah ngancurin itunya lebah, guys. Gajah gak bisa gua ambil. Koplak emang bangnya, guys. Bisa diambil gak? Dapat big cluster lumayan. Sayang-sayang dulu ya. Singa kepencet. Gue mau ambil itu, guys, bisa gak? Oh, bisa. Hungry bear. Ada, oke, okay. Tadi ada beruang. Ini beruang madu dong berarti. Kalau makannya madu. Luck feather. Oh, ada feather. Kita bisa pakai buat upgrade nih. Nice. Berguna banget sih ini. Ada vision, temen-temen. Coba ya, kita cari beruang nih, guys. Oh, itu ada madu lagi tuh. Apa itu, guys?
serigala di depan. Gue malas berusaha sama serigala ya. Komisi utama kita tetap ya. Ada tangan. Wow, ada sekumpulan singa. Eh singa, bukan serigala. Maafkan aku ya serigala. Kabur. GG juga ini singa gua. Biar singa gua aja yang turun tangan. Itu wolfnya wolf putih ya, jadi harusnya gua bunuh guys. Kalau wolf putih itu hadiahnya bagus guys. Gua mending gua kejar dulu dia temennya, gua bunuh dulu nih wolf putih guys. Mana wolf putih? Itu wolf putih temen ya. Ya tadi gua lepas itu kalian ini nih. Kalian gua ikutin track ya temennya. Eh tracknya mana cuy? What the hell? Sebentar sebentar guys. Gua jadi kehilangan jejak beruang. Gua cari dulu ini beruang nih. Oh ini dia. Oh gua bisa bikin sesuatu temen ya. Ada tanda. Gua coba cek ya. Oh kita bisa bikin temen. Sting bomb temen. Oke. Kita bisa bikin sting bomb. Nice. Kita coba craft ya. Oke. Kita bisa lempar ke musuh supaya musuhnya diserang sama lebah guys. Terus ini kita ambil lagi sini temen crits-nya. Oke. Gimana kak kamu beruang? Bebutan ya. Itu ada markas orang temen ya. Ada korban jiwa di sini. Harus cantik. Oke, banyak makanan teman di sini. Lumayan, blue leaf. Oh, itu beruangnya tuh. Ini ketemu nih beruang nih. Ini beruang bukan sih? Kayak badak ukurannya. Ini mamut atau beruang, guys? Oh my god, ini apa temen? Beruang kayak ini. Ini beruang guys, kita apain nih beruangnya nih? Oh, bukan guys. Wah! Wah, badak guys, badak. Bukan beruang guys, badak guys. Waduh, langsung mati singa gua cuy. Wah! Tidak guys, gua harus kabur guys. Badak guys, badak, badak, badak Jawa, badak Jawa. Wah, gua cari mati sih. Wih, raminya. Mati gua, mati gua. Hidup lu. Eh, bangun, bangun. Wih, wih, udah dapat karat guys. Gua gak mati. Wah, kapar. Mama. Wah, singa gua mati lagi guys. Wah, dibantai abis-abisan sama. Ampun, badak. Kamu kok gitu sih? Badannya ngeselin guys. Ayo singa! Ah, tolong! Singa, bunuh dia singa! Masa singa kalah sama badak? Eh! Singa. Wah! Remuk gua guys, remuk! Ampun badak! Akhirnya teman-teman meninggal dia. Jadi meninggal gua guys. Oh my god, badak. Bener-bener ini, Pak. Ngeri banget teman-teman, ngeri banget, ngeri banget, ngeri banget, ngeri banget. Oke, gua nyaris mati gara-gara badak guys. Gua kirain beruang tadi. Lebih serem badak sih daripada beruang masih. Apa teman ya? Oh, cek ini apa? Ini ada bercahaya di sini tadi. Oh hewan. Oke kita kasih heal dulu temen ya. Hei singa, kamu beraninya keroyokan ya. Soalnya di dunia nyata juga singa itu gak bisa ya kali ya. Ada yang respawn dia. Kabur kabur kabur. Oke kita cari lagi ya temen ya. Oke gue cari dulu temen ya. Lokasi dari beruangnya. Kita fokus ke beruang dulu. Fokus ke beruang. Jangan aneh-aneh. Tahu-tahu ketemu badak aja. Kayaknya sih di depan sana guys. Iya bener tuh. Lihat ada langkah kaki tuh. Kapok gua, Pak. Nyaris meninggal.
Itu bukan bad, itu bukan bukan bukan. Itu badak, itu badak. Oh, gelapnya. Eh, singa, sini singa, ikut aku. Kita lanjutkan misi kita nih. Banyak kali. Gua pakai spear ya. Headshot. Kok hilang? Hilang loh. Aduh, ngebug. Ini ada mayat orang, guys. Oke, kita. Lihat ada langkah. Biar masih ada. Ngeri banget sih ini. Deg-degan gue temen. Gara-gara tadi badak hampir mati gue. Udah siang lagi. Kita ambil ya, sambil jalan sambil ambil ambil barang temennya. Bisa untuk upgrade markas nanti. Mana jejaknya, hilang. Sampai sini doang jejaknya, guys. Oh, itu dia. Sana dia. Ini kita sampai mana ya di peta ya? Udah sampai sini temennya. Wah. GG sini. Oh, itu dia temen. Kita bertemu sang beruang. Halo beruang. Rare animal esok. Oh. Sebentar temen, sebentar. Bisa gua jinakin gak? Kalau bisa kita kuat banget temen-temen. Gua belum bisa temen-temen. Cave bear itu, wah susah temen ya. Tame 5 beast dulu temen-temen. Gua harus nge-tame beast yang banyak temen-temen. Terus apa yang harus kita lakukan dengan beruang ini? Find the bear. Gua udah ketemu nih bearnya. This is the bear. Kill the bear. Oke. Okay. Wait, kena temen. Kocak. Bentar. Kejar. Kocak aimnya. Apa? Let's go. Meninggal. Kena mati dia, guys. Kita dapat ya. Brown bear, dapat meat 4 lumayan. Brown bear skin, animal hide. Find the hunter. Oke, kita balik lagi ya. Ke hunternya ya. Yang tadi ya, perempuan tadi ya. Berarti kita harus sering-sering ini temennya jinakin hewan ya. Apakah hewan yang gua jinakin bisa gua panggil lagi? Gua coba temennya. Bisa nggak? Oh, bisa guys, bisa ganti temen ya. Oke, bisa diganti temen ya. Kita jinakin aja semua temen-temen ya. Kalau begitu ya. Tolong lihat hewan buas, kita jinakin temen-temen. Find the hunter. Ah, di sini temen-temen hunternya. Ini ada goa ternyata. Oh, di sini rupanya. Ah, itu mereka. Tuan man mama padi. Tiguar cam-cam syadap mas. Langwig wan, dap mas. Malah gitu ngomongnya. New Wenja Specialist, Jaima the Hunter. Oh, kita ada skill spesial baru berarti temennya. Oh, ini si Jaima kah? Skill baru? Hunting skill. Hunter Vision Sack. Oh, kita bisa ngelihat Sack dengan mudah. Bisa craft arrow 2 langsung. Oh, nice. Ini bakal kepake sih nantinya temennya. Oke, nice. Kita bisa upgrade ini juga. Reveal terrain ya. Ini penting juga temen ya, untuk melihat terrain sekitar ya. Gue bakal learn ini. Skill point gue masih banyak. Oke, kita bakal coba sekalian ngetem ya. Kalau kita ngelihat ini musuh ya, musuh hewan ya. Karena kita butuh tem 5 beast supaya bisa pakai skill ini. Jadi kita bisa ngejinakin Sabertooth Tiger dan Brown Bear. Seru sih itu. Beres temen misinya, nice. On the hunt. Oke, misinya beres kali ini. Population kita bertambah, kita bakal ngelihat di sini ada apa. Skill point kita juga nambah. Oke, temen ya. Gua bakal lihat peta di mana lokasi-lokasi hewan buas. Kita bisa manfaatin informasi itu. Kok enggak ada gambar hewannya sih? Ini kebanyakan gambar apa ya? Bentar ya, kita gambar hunting. Nah, ini ada gambar hewannya, guys. Ini Sabertooth Tiger di sini. Jaguar ya.
Kita coba jinakin jaguar, teman-teman. Yep, kita ke jaguar, teman-teman ya. Sekalian gua cek semuanya. All di sekitar jaguar ada apa? Oh, ada lokasi ya, Cave of Sunwalker. Oke, kita bisa ke sana, ada campfire juga di sana, teman-teman ya. Gua bakal ke campfire-nya aja. Oh, oh, apa itu? Itu apa ya? Oh, dekat banget nih, guys. Oh, tapi nanti aja lah itu karena kita ngantar-ngantarin itu doang, teman-teman ya. Ngantar-ngantarin wenjanya doang. Ntar gua off air aja, teman-teman ya. Kalau gua ada waktu, gua main off air, kita bakal nolong-nolongin wenjanya. Eh, apa itu, guys? Wah, ada ikan. Tolong. Gua mati, guys. Untung gua sempat ngeheal, guys. Wih. Bahaya nih, bahaya nih. Ikannya sakit banget damage-nya. Ya ampun. Itu ikan itu, temen ya. Apa ya? Tiger fish kalau nggak salah. Yang kayak ikan piranha tapi versi gede. Gimana dong gua nyebrangnya kalau gitu? Gua berenang langsung digigit, guys. Sakit banget lagi gigitannya. Gua ada berapa mit? Masih ada 8 sih. Bisa sih. Kita coba nyebrang ya, guys. Ih, kabur. Jangan digigit. Itu dia. Oh, bukan. Tarwana. Ya, kabur. Ih, banyak hewan buas. Oh, enggak ada. Kabur, guys. Boleh ada asap di sini, gue penasaran. Outpost. Oke. Okay. Oh, kita ada di outpost, teman-teman. Oke. Oh, kita bisa pakai tekan Z untuk ini, teman-teman ya, melihat keadaan sekitar ya. Kita coba lihat nih ya, memanfaatkan owl ya. Oke, kita lihat keadaannya. Ada siapa aja di sini? Ini outpostnya musuhnya, teman-teman ya. Ini beda, teman-teman ya. Oke, rame loh. Lumayan rame, guys. Ada sekitar 4-5 orang ya. Oke. Enggak apa-apa. Oh, dengan itu kita jadi tahu lokasi semua musuhnya ya. Keren. Oke, gua ngerti sekarang kenapa kalian bilang pakai stealth aja. Eh. Ya, nyaris. Dia tahu dong. Yeah. Aduh, ketahuan gua. Hai. Kembali. Oh, mereka manggil teman mereka, guys. Nembak apa lu? Wap. Eh, ngehil, weh. Taruh, guys. Barbar, guys. Ramenya musuhnya, guys. Bantuin, deh. Hewan. Oh, ngehil, weh. Wap. Ajar dia, ayo. Waduh, mati, guys. Hewanku tidak. Rame banget musuhnya. Ya udah, gua ganti aja. If you okay. Ayo, wolf. Gantian, gelaran. Nice. Wam. Ih, sakit banget musuhnya hitnya. Aduh, gua kebakar. Woi, gua kebakar, guys. Kocak. Mati juga hewan gua. Oke. Kita mengorbankan 2 pet kita, guys, untuk menguasai 1 outpost, teman-teman. Oke, kita berhasil menguasai outpost. Oke. Ini gua agak ekstrim sih. Gak ada persiapan, langsung ajar aja kan. Oke, untung aja hidup lagi ya, hewan gue ya. Kita heal dulu dia.
Lebih kuat yang singa sih sebenarnya. Yang serigala cepet banget tadi matinya. Kita pakai singa aja ya. Singa kita meninggal. Ini singa kita ya. Kalau dikulitin. Oh, hidup lagi. Muncul lagi di sini sebenarnya. Kocak game-nya. Kalau udah mati kita malah kita panggil beda lagi loh. Oh, karena kita Beastmaster kali ya. Oke, teman kita jadi nguasain lokasi ini, guys. Wah, kocak-kocak keren sih. Tadi susah teman ya. Kenapa? Ini game darahnya itu cuma 3 bar. Gua dipukul sekali berapa bar gitu. Oke, itu ada oh, kita bisa ke sini juga, teman-teman, kalau mau. Tapi gua tadi tujuan utama kita bukan itu ya. Ingat ya, tujuan utama kita apa, teman-teman ya? Menangkap jaguar, teman-teman ya. Jaguar. Oke. Bisa kan jaguar? Oke, kita tangkap jaguar ya. Kita ke tujuan utama kita dulu nih, menangkap jaguar. Oke, ada suara serem di sana. Deket juga itu. Ini kayaknya oh, babi hutan. Ada Wenja yang ditangkap, guys. Ada Wenja yang diserang. Aduh, aduh, apaan nih gue diseruduk babi hutan. Woi, 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 mati sama babi hutan, guys. Woi, matinya sama babi hutan dong. Lebih keren dikit apa? Matinya saya babi hutan. Sakit loh babi hutan hitnya. Kayaknya bukan babi hutan asal-asalan, guys. Ayo bunuh semuanya. Oh, rame banget musuhnya. Wah, susah banget. Makin lama makin susah aja. Lihat tuh, bisa dapat apa nih dari badannya? Dapat wood arrow doang. Ini heal dulu ya. Gua harus buru-buru sih, guys. Gua ambil nih dagingnya, guys ya. Daging kura-kura. Gue butuh nih daging kura. Daging gue habis. Sabar. Minta daging. Kita ada tanda beda lagi, guys. Mana jaguar? Kita cari jaguar dulu, guys ya. Kita lihat isinya apa nih. Ada clay pot. Apaan itu? Jaguar, di manakah kau berada? Oke, ada barang di sini. Clean. Harusnya di sini ada jaguar ya, guys. Aduh, adanya orang itu malah. Itu orang kita atau musuh ya? Orang kita. Gue nyari jaguar, guys. Nyari jaguar. Kita buru jaguar dulu nih ya. Bukan berburu, menjinakkan jaguar. Ada babi di sana. Susah juga ya mau nyari itu jaguar kah? Bukan, itu deer. Gak ada, guys, gak ada jaguar. Aneh banget. Ini malah rame lagi disini. Sakit tenyutnya. Oke, rata ya. Oh, di sini ada tanda tanya. Apa lagi ini tanda tanya? Oke, teman-teman, kita coba dah. Cave of the Sun Walkers. Oke. Tambah 1 skill point, naik level. Masuk aja lah, guys. Kita cek dulu dah ada apa ini. Oh, ada binatang buas sepertinya di sini. Ada binatang buas. Ada binatang buas, guys. Wow. Wah! Lawan, bisa gak? Wah, meninggal kawan kita, guys. Ayo, panggil serigala sekarang. Wih, langsung mati gue. Guys, gue mati, guys. Darah gue sekarang.
Abun! Mati gua, mati. Mati, guys. Wah, ini ngulang enggak nih? Oke, teman ya. Oh. Oke, baliknya gua ke outpost ini ya. Oh my god, teman, itulah keusilan yang hakiki. Itu cave bear ya. Itu yang paling kuat, guys. Itu yang paling kuat di sini nah. Cave bear gua iseng aja gitu kan. Aduh, kocak. Ya udahlah, teman ya. Kita lanjutin lagi ke misi kita aja. Gua bakal coba ke sini ya. Tribal class di sini ya. Ini dekat, teman ya. Nah, itu doang, dekat doang. Aduh, kocak. Itu alasannya kenapa gue sering ngehil-ngehil itu ya. Dia sekali ini track. Darah gue kurang 2 bar. Aduh, untung dari gue belum ngapa-ngapain, guys. Oke, konyol sih itu. Tertulis. Oke, sekarang teman-teman yang nonton udah tahu lah ngerti ya. Kenapa gue mainnya tuh agak-agak gimana gitu kan tadi kan. Karena kita bisa mati kapan aja. Untung kita barusan menguasain situ ya, jadi checkpoint. Aduh, kocak. Aduh. Cari hewan buas, guys. Tuh ada hewan buas, kita jinakin. Gua gak sabar pengen jinakin itu binatang ya. Gua tanda-tandain tuh binatang tuh, cave bear ya. Itu langka kayaknya temennya, karena dia cuma ada di goa. Ini dog bisa gak sih? Ini dog bisa deh tau gua. Kok pakai itu sih? Kok hilang sih? Dogonya mana dogonya? Itu dia. Nah ini dia. Dan termana-mana. Gue mau nangkep dulu deh. Woi, mana anjing itu dia? Lah, aduh, ada makhluk ngeselin. Gue lagi mau jinakin, lo pada nongkrong di situ lagi dudul garut, garut. Sabar. Kita bantai, guys. Sabarnya, kita main stealth aja lebih enak. Gak habis banyak darah gua. Dash! Run! Oke, ini tempat apa? Oh, ada orang di sini yang bisa kita selamatkan. Izila winja guanar. Chau ham hinachar. Koi nacham dahas u chau ham hai. Izila shanchi. Winja brashtar sapal dausmas. Oke, suku yang kita serang outpost itu namanya Izila, teman. Izila. Oh, di sana kita harus nyerang ke sana ya. Gua nyari hewan dulu nih. Gua pakai singa aja. Singa gua lagi mati ya. Mana singa gua? Ah, singa gua lagi OTW. Udah kita kambing. Oke. Agak ribet ya, guys ya, maaf ya. Konyol banget. Seru sih tadi. Apa ini? Oke. Tribal Cross Class. Oke, peperangan antara suku ya. Aduh, ini kayak tadi lagi nanti jangan-jangan. Ini gua belum selesaiin yang sini, udah sampai sini, guys. Ini berat-berat ini kayaknya, teman-teman ya. Aduh, nanti kita selesaiin satu-satu lah. Ada kerjaan Bang Eji ini di dalam cave ya mereka ya. Asal jangan ada beruang lagi aja. Kalau orang masih bisa dimaklumin lah. Beruang itu terlalu serem, guys. Gua pakai ini aja deh. Oh, enggak ada apa-apa di sini. Bisa belok kiri dan bisa belok kanan. Kita kanan dulu deh. Itu yang di atas kita bar apa ya? Oh, ini kok kayak tempat tadi ya? Ini tempat tadi gua mati bukan sih? Oh, itu dia mereka. Sebentar, bos. Sebentar, bos. Oh, ada gambar tangan di sini, guys. Ini bisa dihancurin. Oh, itu tangannya bisa kita ambil, guys. Tempat XP nih. Lah, Dicey Hand Soft Stone, oke. Dapat Soft Stone 3, teman-teman. Nice lah, kita bisa upgrade nih bentar-bentar lagi peralatan kita. Bentar, kita nge-flank.
datangan lagi. Sabar-sabar, itu ada orang di sana ya. Santuy-santuy, perlahan tapi pasti, ya kan? Hai-hai. Apa kabar, bosku? Si botak dari gua hantu nih sebenernya. There! Langsung ditusuk pake spear. Kita coba lihat isinya. B cluster, lumayan temennya. Oh, pasti bisa naik ke atas dari situ. Oh, ini ada darah guys ya. Coba ke atas ya. Ini itu tuh, ada gambar tangan tuh. Gimana tangannya? Kayaknya di... Oh, itu guys. Ada gambar tangan di peta guys. Apa di permukaan kali ya, bukan di dalam goa kali ya. Gua gak tahu lagi. Rame temen-temen. Sesel gak ya? Kita harus stealth guys. Lebih baik stealth karena lebih cepat dan gak ngabisin darah dan lebih banyak SP-nya. Nice, nice. Rata kalian semua. Oke, okay. Gua harus manfaatin lempar batu sih, tapi gua enggak pakai lempar batu enggak apa-apa. Itu ada tempat lututan. Rata kalian semua. Satu squad rata, guys. Gelap banget tapi. Ini gelap banget ya. Bentar. Nah. Kamu ganggu aja singa. Oke. Okay. Oh, kita hancurin semuanya. Ibaratnya apinya baru ngerti. Nol black rock. Oke. Okay. Dapat rock baru lagi. Nice. Ya, ya kita hancurin semuanya. Buar. Waduh, ada musuh ternyata pak. Waduh, rame banget lagi. Kira-kira udah kelar guys. Wah, ramenya. Eh lu guys. Oh, oke. Tenang, ada singa gua. Bakar semuanya guys ya. Oh, ada musuh lagi di sana. Sabar. Di situ musuhnya jauh. Oh, ini looping guys ternyata. Oke, gue paham. Oh iya, looping. Ini kemana ini? Bisa. Kebakar tuh. Waduh, kebakar coy. Lawak pula gue. Sabar guys. Oh, ini ada barang rahasianya di sini rupanya. Cave painting. Oke. Ada achievement ya untuk itu ya. Waduh, mati kebakar. Singa gua mati kebakar, guys. Jadi singa panggang. Oh my god, singa, kamu ngapain di situ nongkrong aja sini, ikut gua. Sini, singa kocak. Sabar guys. Masih ada. Ini belum kelar tuh, masih ada bar di atas ya. Bisa lempar spear. Bisa. Ada barang lagi nih. Tadi gua enggak ambil. Soft maple, soft stone. Oh, ini harus dihancurin juga, guys. Nah. Meat lumayan. Mana lagi yang bisa dihancurin? Buset, itu mayat tampol. Ada lagi musuhnya. Wap. Wih. Tolong.
Tolong, tolong, tolong! Jangan bunuh aku! Sumpah serem banget. Hancurin semuanya lah. Sebel. Mana lagi yang bisa dihancurin? Gak bisa habis musuhnya, guys. Wah, kebakar singa gua. Woi, singa gua kebakar, guys. Mati kamu. Mana lagi yang bisa dibakar? Ini kah? Aduh, majang. Sini singa, 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 sini singa. Kasih makan kau ya. Burn Izilla camp. Udah gua burn loh ini satu campnya. Oh, ini yang belum dibakar ya. Bakar nih, bakar nih. Nah, destruction complete. Di area kabur, guys. Kita udah berhasil membantai satu squad Izilla, teman-teman ya. Kabur, guys, kabur, guys. Itu keluarnya di mana? Ini dia. Kabur, it. Kabur, kabur. Akhirnya kita berhasil ya. Akhirnya kita selesai ya misi kali ini, itu hanya menghancurkan itu. Jadi beda-beda sih, seru juga tuh, teman-teman ya. Ternyata seru juga, teman-teman. Kita bisa, oh, gitu ya. Keren sih, teman-teman ya. Kita coba ini temennya terakhir ya. Kita ke campfire yang di sini ya. Berarti kita kesimpulannya nyelesain bagian kiri dulu, guys, biar lebih gampang. Jangan langsung ke area kanan. Bang Eji emang agak-agak stres, guys ya. Ini masih banyak kok udah kesini. Ya. Oke, nanti sekalian kalau ketemu beast lagi, kita sekalian jinakin temennya. Kali ini kita jinakin singa dulu deh. Next semoga ketemu lagi. Gak apa. Aman tuh. Oke, dari pinggiran ya. Kita coba kesana ya temen ya. Kita lihat kali ini dapat apa nih? Apa? Jangan keselin ya, babi hutan ya. Wah, apa itu temen? Oh, ada beruang lagi, pak. Itu apa itu? Beruang, kok banyak kali beruang? Sebentar, guys, banyak kali beruang di sini. Ini bisa naik gak? Nah, bisa, bisa, bisa. Naik dulu, guys, kabur, guys. Gak bisa, guys. Gak bisa, ada alatnya. Ini ada darah bekas apa ya? Oh, bekas babi hutan tadi. Ambil dagingnya, temen-temen. Daging gua habis. Ini bisa naik ya? Oh, itu nggak bisa. Itu butuh alat. Itu alatnya gimana dapetinnya ya? Kill the invader. Oke. Okay. Tolong. Selamatin Wenja, brother kita. Oke, okay, nice. Selamatin ya, temen ya. Woi, dimakan. Woi, bangke. Hai, guard damnash makan. Tuh. Ini bagus nih, guys. Woi, jangan kabur, woi. Gua mau tame lu. Woi, ini bis mahal, teman. Bis mahal, bis bagus ya. Gua enggak mau sih dia, teman-teman. Bentar, guys, bentar, guys. Mana dia? Itu dia. Dia nggak tertarik, guys. Itu hewan apa, guys? Itu kayaknya Black Panther deh. Ini temen, rare Black Jaguar tuh, guys. Ayo dong, please dong. Abis beat gua asem. Bisa diambil lagi gak sih? Yang udah jatuh. Oh, bisa. Kenapa dia gak mau, guys? Ngeselin banget. Woi, please lah. Aku mau kamu. Kamu rare soalnya. Kamu mau kemana? Hey, jaguar. Kamu mulai bikin aku emosi ya. Ini. Wah, oh, dilemparin makanan gak mau. Sebel gua. Oh, ini bisa di. Wewe, jangan dibunuh. Oh, harus dibukul dulu ternyata, guys. Mana, mana? Mana jagonya? Jagonya mesti dibukul dulu, guys. Sebentar, sebentar. Tunggu, 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 tunggu. Aduh, gak ada mid lagi. Oke, gue udah ngerti ya. Jadi kalau kita mau tame, kita tetap harus
Ini dia temen ya, pukul dia. Gak apa guys, gak apa guys. Sabar. Sabar. Dia belum pindah-pindah sih posisinya. Oke. Lagi berburu ya. Singanya kita bunuh aja nih. Aduh, ada musuh lagi di sana. Ngeselin gak sih? Eh, singa, bunuh singa. Eh, jangan bunuh itunya, bunuh orangnya aja. Bantuin singanya tuh. Singanya kabur lagi. Ngeselin banget sih ini permainan. Aduh, mana yang mukul gua? Aduh. Rame banget musuhnya teman-teman, bingung Kang Ije. Gua mau cari daging dulu guys, daging gua habis. Gua mau tim yang tadi di atas masih ada tuh, gua yakin dia belum pindah. Karena kayaknya lokasinya itu aja. Kita bikinin spear dulu guys. Cari mid dulu, cari mid. Wah, kesel banget sih ini. Mana tadi? Oke. Gak apa-apa, gak apa. Kita dapet daging. Dapet mid 3 lumayan. Spear gua keambil kan tadi? Wah, leset dong. Oh, kaget gua. Jaguarnya mana ya? Ini darahnya sih. Aduh, banyak pukulan. Mati gak lu? Aduh, malah kebakar jadinya semuanya. Woi, jangan di situ, Dodol Garut. Aduh, meninggal kamu. Woi, sini. Ini gua hilang satu. Aduh. Oh, ini banyak nih. Aduh, kenapa begini lagi sih? Oke. Gua udah mulai emosi, guys. Jaguarnya hilang lagi. Jaguar yang gua idam-idamkan meninggal, hilang temennya. Black jaguarnya hilang, guys. Oh, ini tempat. Dari sini padahal kita bisa ngambil ya. Di sini ada banyak ini kan, ada food kan. Aduh, dasar Bang Eji. Kita ngapain di dalam ya? Kita usil dulu aja. Kita ke misi kita aja, teman. Sembari cari jaguar tadi ya. Ring gua sih enggak jauh-jauh dari sini. Kita usil aja. Wow. Ini apa, teman? Gak ada apa-apa disini. Kita hampir gerak ke atas ya guys. Ini klub gue udah hampir kena tangan nih apinya. Gak pernah tidur nih karakter gue nih. Oh. Ada kebakaran di depan sana. Gue mau naik ke atas aja lah, misi gue yang penting. Wah, ada kebakaran jadi guys. Oh,
Wow, dia lagi berburu. Biar. Wih, beruangnya kebakar, guys. Oh iya, gue lupa gue bisa ngebakar itu ya. Ngebakar ini gue ya. Beruangnya kebakar, guys. Satu hutan kebakar gara-gara dia ngebakar beruang. Ide bagus sih. Bisa gue set on fire ya ternyata ya. Gue baru inget. Mana tadi beruangnya? Beruangnya kebakar. Kejam banget sih itu. Pembunuhan paling kejam. Luar biasa sakit kebakar tuh. Kebakar tuh luar biasa, guys. Oke, kita ke misi kita. Let's go. Oke, ini misi terakhir yang bakal gue lakukan di episode kali ini, guys. Ada yang minta tolong di sini? Warha. Oke. Daji Dajri Muan Mas, tu Chuan masih mamsa hadars, mamsa pa, Chuan mi brashtar waikars, takar, pracham, uhai guar guana. Siap. Gampang lah. Suta pacham. Oke lah temennya, kita langsung lanjutkan aja misi kita. Membunuh Dol doang, gak bakal lihat. Oh itu lihat. Oh. Kok rame banget apa ya? Oh kayaknya ada orang ini yang ditangkap, guys. Wenja ditangkap temennya. Rame banget yang ngangkapin. Lauhen! Macam! Sama teman kita. Udah mulai terbiasa, guys. Udah mulai ngerti ya cara mainnya. Kebakar. Selamatin. Oke, kita berhasil menyelamatkan dia ya. Tasuwinja. Oke, siap laksanakan. Misi kita. Oke, temen ya, jadi Bang Eji bakal berhenti sampai di sini aja untuk episode kali ini, lumayan panjang, 1 jam lebih sesuai dengan janji gua. Dan di sini gua baru paham ya, campfire yang merah ini bisa dijadiin tempat teleport. Campfire yang putih ini artinya dia campfire kecil-kecilan, guys ya. Jadi menurut kalian gimana? Apakah perlu kita lakukan side quest-nya seperti Bang Eji main kali ini? Tetap bisa selesai tamat dengan aman sih kalau Bang Eji mainnya durasinya kalau kayak segini terus sekali progress bisa 10% kali 8% paling 10 episode lagi tamat temen-temen ya. Jadi kalian komen lagi di bawah, gua butuh tips dan trik dari kalian semua tentang skill, tentang apapun ini. Gua punya 5 skill point, menurut kalian lebih baik seperti apa? Kita tim lagi atau kita naikin yang lain gitu kan, yang menurut kalian penting. Next kita bakal lanjutin lagi main mission kita. Semoga terhibur, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah.